Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato kampanye saya. Saudara sekalian, partai kita adalah Partai Golkar, yang juga kita sebut sebagai politik rakyat, dan juga untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan dari para rakyat. Saudara-saudara, yang menjadi kekuatan kita dalam perjalanan bangsa kita. Kita mengalami kekeliruan-kekeliruan, hanyalah merupakan alat daripada kekuasaan, hanyalah merupakan kepanjangan daripada. The escalating of violence during the campaign is not our fault, you know. You know that our party many got a problem because many people, I mean many another party condemn our party, and they said that our party is belong to the past, belong to the former President Soeharto. Yeah, we already decided that our candidate for the next president, Mr. Habibie, and we will continue our policy to make him become a president. We have an interest that Habibie will be successful in his cabinet. If he is not successful, maybe we have a problem to elect him become a president again. Daripada partai kita, oleh karena itu partai kita adalah Partai Golkar. Saya itu kan orang kecil, orang tua kan tidak tahu apa-apa, cuma tahunya ya cuma semuanya seharinya baik gitu aja. Oh, selain Golkar. Ya. Karena Golkar itu sudah mempunyai atau apa itu? Sejak dulu itu sudah mengacu rakyat itu loh. Keadaan seperti krisis begini nih keadaannya. Jadi tersekan. Dulu saya dibungkam. Pokoknya dibungkam itu dipaksa. Sekarang saya tidak mau.